Nikat. Maafkan aku jika aku kasar padamu. Tapi cobalah untuk mengerti bahwa semua yang kau katakan itu sesungguhnya tidak benar. Aku berusaha sekerasnya untuk menemukan Samira. Tapi kau justru malah mengatakan jika Samira telah meninggal dan arwahnya gentayangan di rumah ini. Nikat, kita ini bukan teman, tapi suami istri. Aku berpikirannya sama, Farhan. Itu sebabnya aku berbagi denganmu. Farhan, aku mohon percayalah padaku. Aku sudah melihatnya. Dia ada di sini. Uh, Nikat, kenapa kau malah mengatakannya lagi? Farhan, kau percaya ataupun tidak, itu tidak akan merubah apa yang sudah aku lihat. Aku benar-benar melihatnya. Dia, dia ada di rumah ini. Kau telah menunjukkan foto Samira padaku. Aku tidak bisa melihat bagaimana wajahnya, tapi dia berdiri di belakangku. Ibu benar, keadaan mentalmu tidak baik. Nikat, orang yang normal, tidak bisa mengarang cerita seperti itu. Apa yang sedang kau gumamkan? Kalau kita tidak menemukan berkas itu, Bibi Razia akan membunuh kita. Kita bisa mengetekan itu kemarin. Tapi kau tidak mendengarkanku, malah membiarkan mereka membawa berkas itu. Sekarang bagaimana coba? Wanita itu adalah masalah. Mereka terlalu khawatir, tapi mereka tidak melakukan apapun untuk menyelesaikannya. Ya Allah, kau ini kenapa? <laughs> Memangnya kau punya ide? Lalu apa idemu? Ya, dia akan berhenti. Bagaimana pencaranya kita akan memberi dia kejutan? Kejutan apa? Bisa apa saja. Ngomong-ngomong, uh, sekarang saatnya untuk memberinya kejutan. Hari ini adalah hari ulang tahun pernikahannya. Bagaimana kau tahu? Tuan Enciklopedia? Hmm. Aku tahu sedikit tentang dia. Huh? Maksudku itu tertulis pada kolom data diri dari berkas kesepakatan. Karenanya, aku punya informasi. Aku punya puisi untuk itu. Silakan tambahkan kunyit untuk dal. Tambahkan hmm. jintan untuk nasinya. Hmm. Tambahkan kunyit untuk dal. Tambahkan jintan untuk nasinya. Bagaimana hmm. kita merencanakan kejutan untuk perayaan pernikahannya? Apakah suka dal dan nasi? Bukan begitu. <guluh> yang ingin kukatakan adalah, kalau kau memberikan kejutan pada mereka, mereka kan pasti akan merasa aneh. Hmm. Tapi kalau aku yang memberikan kejutan mereka akan merasa semakin aneh. <laughs> Jadi Humaira yang akan melakukannya. Dia membuat konspirasi terhadapku. Aku tahu itu, tapi dia tidak tahu kalau aku sudah mengetahuinya. Jadi rencananya adalah aku akan manfaatkan dia. Haider? Hanya untuk rencana. Aku tidak akan menyakitinya. Tenang saja. Oke. Okay. Jadi mereka berdua akan sibuk seharian? Dan kita punya waktu menemukan berkas aslinya, tepat sekali mungil, dan tidak seorang pun akan tahu masalah ini. Tidak seorang pun, <tuh> 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 bagaimana aku bisa tahu? Mana aku tahu. Aku cuma spontan. Mungkin karena melihatmu. Atau melihatnya di masa lalu mungkin? Akulah yang membuat ini untuk si mungil. Haider. Tolong jangan panggil aku mungil. Dia adalah seseorang yang sangat dekat dengan hatiku dekat sekali. Kau punya kesamaan dengan Tini. Tenang saja dan jangan khawatir ya. Ibu. Aku mengatakan pada suamiku, kalau jiwaku sedang terganggu, apa aku mengatakan sesuatu yang memang salah? Justru ibu yang terus saja mengatakan tentang hal-hal yang aneh padaku. Ibu juga pasti yakin kalau aku tidak sedang mengarang sesuatu yang menakutkan. Kalau arwah dia gentayangan di rumah ini, apa ibu akan mengatakan kalau dia sudah meninggal? Tapi Farhan bilang, "Kalau dia tidak percaya semua itu, sekarang aku harus bilang apa pada Farhan? Ketika aku melihat ibunya ketakutan saat aku bilang kalau aku melihat hantu, seolah-olah dia sedang menyembunyikan sesuatu. Uh, ya, tidak ada yang salah. Aku ketakutan karena kondisimu. Ibu, sudahlah." Farhan belum siap mendengar semua ini. "Bu, ibu harus mengatakan yang sebenarnya. Ayo, ikut aku, Bu." Ayo, bangun! Ikut aku, katakan yang sebenarnya, Bu. Ayo!